Assalamualaikum. Hai. Bersua lagi dengan kami, Sakura Cinta. Hai bersua, apa khabar hari ini? Kami harap bersihat dan bahagia selalu. Okey bersua, hari ini kami nak buat kudap-kudapan, cemil-cemilan, kacang kuda sambal ikan bilis. Jom teman kami masak. Okey, ni ada kacang kuda. Kami dah rendam dah satu malam. Tujuan kami rendam ni nak bagi dia kembang kan. Lagipun nanti dia keluarlah kotoran-kotoran dekat kacang tu. Lepas tu kami basuh dan rembui macam biasa sampai lembut. Ayak ni pun tak ada lah sukatan khas kan. Bergantunglah pada banyak mana kacang ayam hampa pakai. Hampa rembui sajalah sampai lembut. Ni kami tambah sikit garam untuk naikkan lagi rasa lemak kacang tu. Okey, kacang kuda dah siap. Lepas ni kami nak tos kacang kuda ni bagi dia kering supaya nanti bila kita nak bubuh dalam sambal dia nanti, sambal kita tu tak jadi merayap. Okey, ni kacang kuda dah siap. Ketepikan dulu. Jom tengok macam mana kami nak masak sambal dia. Okey, untuk campuran dalam kacang kuda sambal ikan bilis ni, ni kami ada ikan bilis dengan bawang putih. Bawang putih ni kalau hangpa tak suka, hangpa tak payah letak lah. Kami suka bawang putih. Lagipun bawang putih ni baik untuk kesihatan jantung. Jadi apa salahnya kan, sikit-sikit kita makan lah kan. Okey, bawang putih pun dah garing elok kuning macam ni. Toslah bagi jangan ada minyak. Pasalnya kudapan ni kan, kalau berminyak sat lagi tak sedap lah kita nak mengudap dia. Betul tak? Dalam minyak yang sama ni kami goreng ikan bilis. Tim nak goreng ikan bilis supaya ikan bilis tu tak liat dan garing dengan elok, masak serata. Mudah aja. Hangpa guna aja api yang pelan aja. Kacau aja sampai masak. Okey, ikan bilis pun dah siap. Dalam minyak yang sama juga, kami guna satu cam-cam besar aja minyak. Buat sambal ni tak mau minyak banyak tau. Lepas tu kami tumis bawang putih dengan bawang merah. Tumis saja sampai dia dah naik bau. Lepas tu terus bubuh cabai kering. Okey, untuk sambal ni pun tak ada sukatan khas nah. Ni kami masak ikut perasaan je ni. Ikut agak-agak sajalah banyak mana kacang tu. Lepas tu bila cabai dengan bawang tu dah masak elok, terus bubuh gula. Ni kami pakai 3 cam-cam gula je. Bergantunglah pada hangpa. Bila masuk je gula, sambal ni terus pecah minyak, masak elok. Bila dah masak semua elok macam ni, jangan lupa bubuhlah garam sikit kan. Tapi jangan banyak sangat, pasal dalam kacang tadi pun kami dah bubuh garam. Okey, lepas tu kami tambah sikit je yang agak-agak dalam satu cam-cam macam tu aja. Lepas tu terus bubuh kacang. Okey, apa semua, masak sambal kacang ni kan api nak pelan je tau. Jangan guna api besar-besar, takut dia hangin. Bila kacang dengan sambal dah masak, campur rata semua, terus bubuh ikan bilis dengan bawang putih tadi tu. Bila dah campur ikan bilis dengan bawang putih ni, kacau-kacau sat, sudah. Dah siap dah. Tara, sambal kacang kuda dengan ikan bilis dah siap dah. Kalau mana yang teringin tu, bolehlah cuba buat. InsyaAllah sedap. Cara nak buat pun mudah. Bahan pun ringkas. Kalau hangpa suka dengan video kami hari ini, bolehlah like, komen dan share. Okey, hangpa semua, sebelum kami nak akhiri video kami hari ini, kami nak doakan hangpa semua sentiasa sihat, selamat, bahagia, dikurniakan rezeki yang melimpah dan dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Okey, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.